Diiringi rintik hujan dan hawa sejuk mengiringi PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, beserta rombongan OPD memasuki Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Cikalong Kulon, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, Jumat 25 Januari 2019. Pelaksanaan salat subuh berjamaah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digagas oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman yang diberi nama Salam Cianjur. Program Salam Cianjur berisi kegiatan salat subuh berjamaah, tausiah, olahraga pagi, operasi Jumat bebersih, temu warga atau dialog, dan diakhiri pelayanan publik. Tapi saya ingin bahwa pelaksanaan sholat subuh ini harus dilaksanakan di seluruh lapisan warga masyarakat Cianjur. Setelah melaksanakan sholat subuh, PLT bersama ibu-ibu PKK dan posyandu melaksanakan olahraga senam pagi. Insya Allah dengan olahraga kita akan kuat, sehat, jasmani dan rohani. Insya Allah ya. Dilanjutkan dengan jumsih di sekitar halaman kantor kecamatan dan alun-alun kecamatan Cikalong Kulon. Setelah jeda sebentar, kegiatan dilanjutkan dengan temu warga berupa dialog antara PLT yang didampingi para kepala OPD dengan warga masyarakat kecamatan Cikalong Kulon. PLT meninjau pelayanan sunatan massal dan perekaman KTP serta administrasi penduduk lainnya. Sebelum meninggalkan tempat kegiatan, warga berkesempatan untuk mengabadikan kegiatan tersebut dengan melakukan foto bersama dengan warga masyarakat. Alhamdulillah, acara ini banyak membawa positifnya ya. Positif, khususnya dalam keagamaan, kita bisa sholat berjamaah, olahraga, badan jadi sehat, fungsi khususnya. Sekarang membawa berkah.